Uncle sudah 30 tahun bawa teksi ya. Ini tepat kacang saja bagi Uncle. Tapi senang saja, bukan susah. Seorang lelaki mendakwa menjadi mangsa penipuan pemandu teksi. Lelaki ini memaklumkan bahawa beliau menggunakan perkhidmatan teksi tersebut dari Gombak untuk menuju ke Ampang. Sebaik sahaja menaiki teksi tersebut, si pemandu menggunakan pelbagai hilah untuk mengenakan caj berlebihan. Pemandu tersebut dikatakan telah menggunakan jalan yang berpusing-pusing hinggakan tambang yang sepatutnya RM15 bertukar menjadi RM50. Location pun tak boleh ikut. Tak ada ke? Kadang-kadang dia tak boleh ikut. Kalau dia panggil kita pusing jauh-jauh, apalah cakap dia pusing. Itu location memang tak boleh pakai. Bukan, boleh pakai. Sekarang dia main susah ni. Saya tengok, tadi dia bilang dia pergi dekat airport sana, KLIA sana. Saya tengok, okey lah. Saya tak mau angkat ini. Saya angkat itu Google. Google. Lagi Google lagi, Pak. Tadi bos saya hantar location salah. Bukan dia tunjuk saya jalan salah. Saya tahu juga lebih kurang sana. Tapi tadi saya sampai sini. Apa sih panggil saya masuk sini? Memang mau kiri, Pak. Uncle sudah 30 tahun bawa teksi ya. Ini tepat kacang saja bagi Uncle. Tapi senang saja, bukan susah. Saya orang Kedah. Saya tak tahu tepat. Aduh. Kedah ini, pun ada penyakit dia. Ini sudah RM25 daripada mana tadi? Gombak. 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 Gombak datang sini. RM25 dah. Tapi Gombak jauh juga datang sini. Ini Ampang. Ini Ampang. Itu ikut highway mari mah ada kita payah tol kan.